Jadi, nah, oke, silakan, silakan. Ya kenal itu. Pokoknya kita trio dahsyat ini mendoakan Teh Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahari Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita sedang berada di Baharawi Restoran dan kali ini kita akan mengantar Teh Feni Listiana untuk kembali ke Indonesia yang diantar oleh Kang Alman, Kang Ilan dan Bung Hasibuan. Bung Has. Assalamualaikum Bung Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang alhamdulillah ini kita berkumpul Trio Dahsyat dan Alman Mulyana Family. Wow. Ada di sini Teh Penny juga pasti. Wow, dahsyat ini. Baharawi Family ada Family juga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, luar biasa ini. Mengantar siapa kita nih? Hah? Mengantar siapa? Sang YouTuber fenomenal. Fenomenal ya. Yang sudah membahana, melanglang buana ke seluruh penjuru dunia, utara, selatan, barat. Itu. Jadi Mbah YouTube Arab Saudi ya? Iya. Timur Tengah khususnya. Timur Tengah luar biasa ini. Masya Allah ini. Saya nggak nyampah Google. Dan sebelum berpisah, ya. Jadi dijamu dulu di Baharawi Restoran ya, ini. Allah. Apa ini? Mana menu makanannya? Ada andalan Teh Penny itu mie. Mie. Apa itu namanya? Kutiau. Ini mie. Hah? Nah, itulah namanya. Mantap. Ini sate onta. Ada sup kaki onta. Wow. Es teh manis. Es teh manis. Apapun makanannya, minumannya tetap luar biasa ini. Favorit. Wow. Nah, coba. Ya. Nah, di sini. Nah, ini datang lagi nih. Nah. Wow. Ini gado-gado. Istri saya ini kalau ke Baharawi Restoran pulangnya itu langsung ngorok guys. Maksudnya apa tuh? Karena bahagia jarang nemu makanan kayak gini. Ini enak banget semuanya. Di Mekah kan gak ada restoran kayak gini. Gak ada. Apa perasaannya? Apanya? Luar biasa ini. Nemu makanan kayak gini nih. Mantap. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa banget di semuanya enak. Mantap. Kamu tahu kalau kesini aku suka ganti-ganti menu kan? Kalau bunda kalau bunda kling, waduh, kita ke Baharawi nih, katanya gitu. Bahagia kalau kesini ya, iya. Pokoknya. Makanya kalau bawa jemaah, kalau pas ingin makan, pasti saya bawanya kesini. Iya. Nah, iya. Jangan lupa itu. Nah, iya. Itu harus terima kasih kita kepada karena itu mendukung promosi. Juga. Karena selain itu juga kitanya senang kesini gitu. Iya. Tahu makanannya. Tahu makanannya gitu, jadi ngerekomendasinya. Tahu sudah teruji lah. Sudah teruji. Iya benar. Kalau kita bawa jemaah dari Singapura itu memang makannya enggak mau sembarangan. Oh, iya. Iya. Iya, maksudnya pengen makanan yang wow gitu. Makanannya enak di mana ya? Iya. Ke Baharawi Resto aja di situ gitu. Walaupun kilometer tekor elan ya. Kalau rental mobil kan cuma 300 ya. Iya, benar. Pulang dari Bani Sa'ad ke Mekah lagi terus ke Jeddah itu kilometer itu kurang lebih 600 kilo itu. Jadi nomoknya banyak. Nomoknya banyak. Tapi demi para tamu Allah biar berkesan makan pengen enak bawa ke sini. Jadi restoran yang enggak malu-maluin rasanya ya di Baharawi Resto ini mantap jiwa mempesona sepanjang masa. Masyaallah. Terima kasih Kak Alman dan Teh Penny ya. Sudah tebak saya something. Nah, ayo, sok. Lidah orang kita banget ini kalau makan di sini ya. Kenang ya, ini kita ini sebenarnya udah hampir semingguan ngebayang-bayangin mau bisa mewek lagi. Oh, iya, iya. Itulah namanya kasih sayang tuh gitu. Aduh, mau ngucapin tapi karena takut nangis. Hidup kita ini seperti itu. Ada waktunya untuk berjumpa, ada masalah untuk berpisah. Iya, betul. Perpisahan bukan untuk ditangisi. Tapi? Tapi perpisahan adalah langkah untuk pertemuan kembali. Masya Allah. Wow. Bi, kuasnya tuh. Bahasanya ini banget. Saya perasaan kenal deh bahasa itu. Apa itu?
kayak bahasa Roma-Irama itu. Jadi gini, tiada gading yang tak retak, retaknya itu menjadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu menjadi hiasan. Tiada pertemuan yang tak diakhiri dengan perpisahan, maka perpisahan itu jadikan untuk pertemuan. Itu tertulis di dalam falsafah. Saya kadang heran. Wow. Saya kadang heran. Orang sepandai Bung Hasibuan ngomongnya ya. Pandai loh, ngomongnya pandai. Apalagi mengukir kata-kata ya. Iya, iya benar-benar. Kata-kata inspirasi, motivasi. Syair juga. Iya. Tapi kenapa kok penontonnya nggak naik? Naik gitu, heran saya. Hah? Karena gini, karena kalau nanti penonton saya naik, nanti adalah yang akan bikin konten ini kenapa naik gitu. Jadi biarkan dia slow gitu aja, yang penting berjalan. Saya itu selalu membuka mata hati. Bung Hasibuan itu pandai bikin judul. Bikin judul, bikin... Iya, enggak jadi makan nanti ini. Pandai bikin judul, pandai bikin thumbnail. Coba. Awas keselok loh. Kemarin itu kita didatangin jemaah dari Singapura. Sebenarnya ingin ketemu sama Bung Has ya, tapi karena sibuk kan setelah haji ya. Pengen ketemu sama Pak Barawi juga waktu itu. Jadi gini nih, saya ingin ngomong sama Bung Has. Katanya saya pengen ngejiwir ininya, ngejewer ke Bung Has. Bung Has, setiap nonton video Turki dinanti-nanti, gak ketemu-temu cewek Turki. Ini ya, nanti mau belum ketemu jodohnya. Nanti sudah mau berapa, umroh lagi lah. Sudah berapa episode memang Turki itu kan? Garis Turki ya. Itu. Memang kita akui itu. Sejak dari itu. Itu mungkin produsernya guys yang disalahkan. Iya. Ya. Kamera produser. Itu kemarin tuh kita gagal perjalanan. Nanti kita ke Turki lagi insyaallah. Insyaallah. Nah, bersama Kang Irlan. Iya, ini nanti kan tapi lahiran dulu kan? Lahiran dulu. Kan dia diajak kalau next kita bukan ke Turki lagi, kita ke Swiss. Amin. Swiss, Eropa, amin. Jadi sebelum kesini apply visa saya dulu. Nah. Sebenarnya isi saya tuh ditangisin tuh selain pisah sama saya juga nanti kesini lagi gimana nanti bawa anak gitu kan. Udah dia bayangin terus. Jadi Pak Bos itu bahasanya nempel ke saya, tenang, hidup jangan dibikin sulit, tenang gitu loh. Tenangin, kalau ada solusi. Iya betul. Udah dikasih solusinya. Udah dikasih solusi sama Bunda, tenang Bih. Jadi yang tadinya saya sama Kang Ilan juga gitu. Aduh, saya tuh pengen mobil. Jangan kayak orang susah beli mobil gitu kan. Nanti dibawa, tenang. Oh gitu. Ya, langsung beli mobil ini. Sini. Kalau itu hanya titipan. Luar biasa. Ya. Pokoknya semua titipan. Enggak ada. Terus kalau Kang Alman nanti apakah akan nyusul Teh Feni atau masih bekerja? Sibuk di sini atau bagaimana? Rencananya bagaimana? Yang jelas, istri saya kalau lahiran saya pulang. Oh, pulang ya? Ya iya tuh, nanti kalau nggak pulang anaknya manggil om. Ini nggak gini anaknya, bapaknya datang sama tukang pos malah datang, tukang pos datang. Jadi, kan takutnya pulangnya 5 tahun lagi. Oh, jangan sampai. Kalau pulang 5 tahun lagi beneran anaknya kira ini datang tukang gojek. Kemarin jemaah Furoda. Jemaah Furoda itu kan ada dokter 2 ya. Iya. Itu langsung ngontek loh. Enggak. Satu dokter anak, oh, yang satu istri, dokter jantung. Tiga betul. Itu dia nyampe ke Indonesia langsung ngontek. Padahal jalurnya bukan ke saya loh, ke Kang Ilan sama
bertiga ini kan? Semua. Itu langsung kontak, aduh saya nempel ke Indonesia jadi keinginan ceweknya. Katanya nanti kalau lahiran kontak saya, nanti saya kondisikan. Tapi yang bagus itu di Bali gak bagus. Iya bagus. Tapi kalau ibu dan anaknya ada. Oh iya, kalau misalnya kita bagus itu tetap bagus. Kemarin ke Indonesia gak ketemu para youtuber, padahal kalau ketemu Ridwan Hanif itu Peter ya. Eri. Tapi kan sibuk ya, juga. Kerja dia itu pulang kerja, sambil. Dia itu pulang kerja. Ya. Dia harus jualan di pameran. Yang sejujur jujur. Nah. Yang sejujur. Jadi. Nah. Oke. Silakan. Dia kenal itu. Lanjut. Pokoknya kita trio dahsyat ini mendoakan Teh Penny semoga selamat dalam perjalanan. Amin ya Allah. Bebinya sehat sampai nanti lahiran. Bertambah rezekinya insya Allah dalam binaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan harapan kita juga semoga Kang Alman juga semakin sukses. Amin, sukses. Insya Allah, kita semuanya. Insya Allah. Kita semakin kompak. Semakin kompak. Semoga nanti Alman Juniornya tumbuh sehat ya. Nah, ada Alman Junior nanti. Ada Alman Junior nanti. Ini makan bener nih, beres-beres nih. Oh, ini ada lagi nih, di zoom. Ini ayam, ya ayam lagi. Ikan tiga rasa. Ini warnanya doang ini kelihatannya. Coba review. Iya, kalau saya udah biasa. Iya. Itu kalau kepedes kuat. Yang enggak kuat itu menghadapi godaan hidup. Oke, tutup dulu, Mas. Kita mau makan dulu nih. Iya. Jadi alhamdulillah ini pertemuan kita bersama dengan Kang Alman dan juga Teh Penny yang akan pulang ke Indonesia ya. Semoga nanti kita kembali dipertemukan di tanah suci insya Allah. Dan yang paling utama bagaimana kita walaupun nanti mungkin berjauhan secara fisik, tapi kita saling mendoakan dan selalu kontak-kontakan. Nah, dan nanti komen-komenan. Gitu. Saya walaupun enggak pernah komen, saya selalu nonton. Oh, nonton. Sekali komen. Saya ngakak. Iya. Videonya enggak ada gambar. Itu kok bisa gimana gitu? Ya, enggak tahu apakah sudah yang terupload. Ada seorang sosok tapi bikin perhatian orang. Yang anak digendong ya. Anak ajaib. Pas lihat videonya kok enggak ada gambar. Enggak, enggak dibalas lagi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.